Terujaan tu bukan sahaja buat anak-anak, malahan ibu bapa juga pasti turut sama teruja apabila dibenarkan anak-anak ini untuk kembali bersekolah. Dan untuk berkongsi mengenai keterujaan dan sebagainya pada hari ini, kita akan bersama dengan seorang ibu kepada murid tahun 1, iaitu yang sudah bersedia di talian video sekarang ini adalah Puan Hasliza Abdul Hamid. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar Puan? Selamat pagi. Khabar baik. Selamat pagi. Selamat pagi. Okey, baik Puan. Kabarnya Puan seorang guru ya? Ya, saya seorang guru. Jadi sebagai seorang guru, bagaimana perasaan Puan, keterujaan Puan menghantar anak ke sekolah hari ini? Baik, pada hari ini saya memangnya sangat terujalah nak menghantar anak setelah sekian lama mereka bercuti. Sebenarnya anak-anak saya pun begitu teruja juga nak datang ke sekolah dan sentiasa bertanya bila dia dah boleh datang ke sekolah, bila akan sekolah. Ya, jadi hari ini merupakan hari yang menggembirakan bagi anak-anak lah untuk hadir ke sekolah. Jadi persiapannya itu bagaimana Puan? Okey, persiapan sebenarnya untuk beli pakaian ni sebenarnya saya baru buat seminggu yang lalu. Kemudian saya selesaikan dalam tempoh masa seminggu. Dan pada sebelum ini cikgu dah pun senaraikan apakah perkara yang perlu dilakukan oleh ibu bapa. Antaranya ialah sediakan sekeping kertas, tulis nama dengan darjah dia. Kerana kali ini merupakan norma yang baru, ibu bapa tidak boleh menghantar anak-anak sampai ke kelas. Jadi ibu bapa hanya hantar anak-anak ke pintu pagar sahaja. Begitu juga dengan beg, kita dah tulis nama, bekal juga kita dah sediakan. Okey, itulah persediaan yang saya lakukanlah. Dan pada hari ini pada pukul 7.20 saya dah sampai ke sekolahlah untuk menghantar anak saya. Ada tak apa-apa pesanan yang Puan titipkan buat anak Puan sebelum menghantar anak ke sekolah, mungkin suruh lebih berhati-hati dan sebagainya Puan? Ya, sememangnya lah pertama sekali saya minta dia jaga SOP. Pertama sekali jaga jarak dengan kawan-kawan, jangan berpegang tangan, jangan bersentuhan. Okey, yang kedua selalu pakai hand sanitizer. Okey, seterusnya kena selalu pakai mask. Okey, seterusnya jangan bermain-main kerana jangan pegang benda-benda yang seperti besi dan sebagainya. Okey, itu yang saya selalu pesan kepada anak-anak. Kemudian apabila dia balik sahaja dari sekolah, pastikan terus mandi, terus tukar pakaian. Jangan bermain-main baru atau pemakan dulu baru nak mandi. Jadi itu yang saya tekankan kepada anak-anak. Okey, baik. Sebagai seorang guru pastinya Puan lebih arif tentang suasana di sekolah dan sebagainya. Jadi bagaimana Puan untuk mengingatkan anak Puan agar terus mematuhi dan bagaimana pemantauan sebenarnya guru-guru terhadap anak-anak ini di sekolah? Apa yang saya perhatikan, guru-guru sudah pun mematuhi SOP-nya. Iaitu pertama sekali dia dah berpesan kepada anak-anak supaya kalau anak-anak yang pakai seluar, jangan pakai tali pinggang. Kalau boleh, biar seluar itu boleh ditanggalkan dengan senang. Okay, yang kedua, guru juga berpesan dia tidak boleh menyentuh anak-anak. Jadi seboleh-bolehnya anak-anak perlu diajar terlebih dahulu oleh ibu bapa. Ya, kemudian pihak sekolah juga telah pun menyediakan video. Kepada ibu bapa. Okey. Okey. Dan saya juga bagi tahu kepada anak-anak anak saya lah supaya sentiasa berhati-hati. Okey, itu sajalah yang saya selalu pesan. Hand sanitizer juga saya dah lekatkan pada beg dia. Okay. Supaya hand sanitizer tu tidak hilang dan dia sentiasa memakainya. Okey, baik. Terima kasih Puan. Okey, sama-sama. Okey, itu dia tadi Puan Hasliza Abdul Hamid yang merupakan seorang guru dan juga ibu kepada murid tahun 1. Pastinya pelbagai cabaran yang terpaksa dihadapi memandangkan sesi persekolahan pada tahun 2021 ini bermula dalam suasana norma baru.